Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah ya Untuk dua hari terakhir ini Cuacanya sudah kembali normal sahabat Tani ya Alhamdulillah dua hari terakhir ini sudah mulai panas sahabat Tani Dan permukaan tanah sudah mulai kering Dan malam ini admin melakukan penyiraman sahabat Tani ya Atau ngelab bahasa kerennya mah Nah sahabat tani malam ini admin akan review ke teman-teman semua Ini adalah tanaman cabe rawit lokal ya varietas 22 Alhamdulillah sudah ada perubahan Setelah dua hari lalu kita kocor menggunakan micin yang dicampur dengan akar jelatang sahabat tani ya Alhamdulillah, sudah hijau, sahabat tania. Walaupun baru 3 malam, sahabat ya Nah, untuk melon, malah lebih bagus, sahabat ya Sudah terlihat sekali perbedaannya, sahabat tania. Nah, ini sudah terlihat yang sebelumnya agak kuning, sekarang sudah hijau, sahabat tania. Nah, ini untuk cabenya, ini untuk melon. Alhamdulillah. Lebih bagus malah sahabatan ya Jadi lebih cocok Sepertinya ya Akar Jelatang itu Dan micin Kalau dikocorkan ke Tanaman melon sahabatan ya Tapi untuk cabai juga Sudah bagus sahabatan ya Dan tomat juga Bagus sahabatan ya Sudah ada perubahan Sudah ada pucuk baru sahabatan ya Nah ini untuk cabainya Sana, sahabat tani, sudah segar. Nah, sekarang ini juga admin berbagi ke teman-teman semua untuk melakukan penyiraman. Sebaiknya sore hari atau malam hari, teman-teman ya, ini lebih efektif, sahabat tani ya. Karena sejatinya tanaman itu makan lewat akarnya itu sore atau malam hari, sahabat tani ya. Kita siram-siram seperti ini, sahabat tani. Kalau pengen cepat subur, tanamannya disiramnya sore hari atau malam hari, sahabat tani ya, biar cepat gede tanamannya, sahabat tani. Nah, jadi untuk malam ini, selain kita review, juga ini adalah tutorial cara agar tanaman cabe cepat subur modal air saja tanaman cabe cepat subur terutama tanaman tomat sahabat tani ya ya kita siram-siram seperti ini sahabat tani nah bagi sahabat tani untuk nah mungkin saja di sini ada petani melon yang menonton video ini melon juga cocok ya di kocor menggunakan micin dan akar jelatang ya dan tanahnya yang ada di akar jelatang. Soalnya terbukti melon lebih subur setelah dikocor menggunakan micin. Dan malam ini kita melakukan penyiraman agar Tanamannya cepat subur dan melakukan penyiramannya di malam hari, sahabat tani. Ya, oke, sahabat tani, untuk melihat perbandingannya, kita lihat tanaman ini untuk beberapa hari yang lalu, sahabat tani. Ya, tepatnya dua hari yang lalu, sahabat tani. Kita lihat, nah, sahabat tani seperti ini, ya. Untuk tanaman ini, dua hari yang lalu, sahabat Tania, ya. sahabat Tania bisa lihat perbedaannya antara dua hari yang lalu dengan saat ini, sahabat Tania. Ya. Jadi kalau kita sudah cinta dengan tanaman sahabatania kita melihat tanaman disiram itu seperti lihat ibu-ibu yang lagi ngantri sembako sahabatania pada senang apalagi ini mau bulan puasa katanya bantuan cair lagi alhamdulillah sahabatania ya ya seperti itulah kira-kira sahabatania bantuan pada cair mau puasa alhamdulillah ya Terima kasih kepada pemerintah. Ya, udah ngasih bantuan di saat masyarakat membutuhkan mau menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, kita siram-siram, sahabat tani, ya, untuk para petani yang sayang dengan tanaman. Melihat seperti ini, senang sekali. Ya, ini suasana seperti ini lebih baik ketimbang kita melihat tanaman kesiram air di musim hujan sahabat tani ya kalau ketika melihat tanah kering terus kita siram mas senang sahabat tani ya tapi kalau ketika musim hujan terus dihajar hujan terus buka senang malah khawatir ya ya kita siram-siram sahabat tani supaya tanaman kita segar ya. Kita kasih air dia. Dia membutuhkan air sahabat tani terutama untuk tanaman yang masih kecil seperti ini sahabat tani ya. Kita kasih air. Kita siram-siram yang tomat, juga kita siram yang cabai, juga kita siram, sahabat tani. Ya, sahabat tani, jangan lupa ya, tadi itu ya, kalau di musim kemarau atau tidak ada air hujan. Sebaiknya siramnya itu di sore hari atau malam hari. Supaya seperti tomat ini sahabat tani ya, segar. Atau seperti melon ini sahabat tani, segar dia. Dikasih air. Wow, yang ini lebih mantap, guys ini tomat turunan ya tomat bibitnya bikin sendiri ini tanpa merek untuk tomatnya mah tapi kalau untuk cabenya ini bermerek cabe varietas 22 asli Aceh ya asal Aceh nah, kita siram-siram sahabat tani. Nah ini melon kecil juga sudah bertunas sudah ada pucuk baru kita siram-siram nah lihat sabatannya ya ini kuning sekarang yang ini hijau hijau ya apalagi yang ini sahabat tani udah benar-benar segar sahabat tani ya sudah nampak sekali perbedaannya walaupun baru tiga malam sahabat tani ya nah sekarang kita membuktikan yang ini sahabat tani masih ingat ya di video itu ada keranjang ini sekarang lihat tanamannya udah seperti ini sahabat tani ya nah ini lihat tomatnya udah seperti ini sahabat tani udah keren udah berbeda Nah, ini yang melonnya juga waktu itu ke shooting juga nih. Sekarang sudah seperti ini, sudah ada pucuknya, sahabat tani ya. Alhamdulillah. Nah, sudah berubah warna daunnya juga, sahabat tani. Nah, ini. Lihat, sudah hijau, sahabat tani ya. Nah, lihat. Sudah hijau sekarang mas sahabat tani. Iya, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Admin mau siram dulu semuanya ini, sahabat tani ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, sahabat tadi.